khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla melalui sekali lagi di hadapan Masjidil Haram insyaAllah. Mudah-mudahan kita buat pengharapan dalam hati masing-masing, kita berdoa, kita mengharapkan supaya Allah SWT menerima lagi kunjungan kita di bumi haram ini insyaAllah. Kita minta supaya Allah jemput lagi kalangan ahli keluarga kita yang lain, kalangan anak dan cucu kita juga, Syihab ataupun Taufiq, tapi dia lebih dikenali sebagai Mahathir Syihab. Sebelum kita sampai di Mahathir Syihab tadi, kita melalui satu kawasan yang dinamakan Wadi Kudai. Wadi Kudai ini semasa dalam perjalanan Nabi menuju ke Madinah. Pada waktu itu Nabi telah melalui satu perumahan yang mana di kawasan itu adanya rumah dan adanya kandang. Di situ Abu Bakar dan Nabi berhajat untuk nak membeli susu yang ada di rumah wanita tersebut, kerana di tempat itu adanya binatang ternakan. Lalu apabila disapa, keluarlah seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Nama dia Ummu Ma'bad. Jadi bila Abu Bakar bertanya kepada wanita, ada tak binatang yang boleh kami beli susunya? Dia kata, engkau terlambat sedikit je, sebab suami aku baru je pergi keluar ke pekan dengan bubuk binatang untuk nak dijual. Dan yang ada dekat sini pun binatang yang tak larat dah. Sebab binatang yang susu semua kami buat ke pekan bukan untuk kami niaga. Kemudian Abu Bakar nampak ada binatang, masih ada lagi kambing di dalam kandang tersebut. Dia kata, dekat kambing yang kandang tu boleh tak kambing nak perah? Kemudian wanita tu kata, kalau kambing tu boleh perah, nescaya tak ada dah kat sini, nescaya bawa pergi ke pekan juga. Tapi disebabkan kambing tu pun kurus dalam keadaan tak bermaya, yang seekor lagi jantan, yang seekor lagi betina tu dalam keadaan yang tidak bersusu, sebab itulah aku tinggalkan kat sini. Kemudian Abu Bakar kata, Nabi kata, minta berbakar, Nabi tak izin juga nak perah. Kemudian Abu Bakar tanya lagi kepada wanita tu, boleh tak kamu izinkan aku nak perah? Mana tahu kalau ada rezeki dapat keluar. Kemudian Nabi kata, kalau mu ada, pergilah mu buat. Lalu Nabi pun pergi. Nabi pergi dekat susu dia tu, katuk susu dia tu. Kemudian Nabi baca bismillah, maka keluarlah susu penuh sebekas yang pertama. Sebekas yang pertama diminum oleh Abu Bakar, kemudian diminum oleh pembantu dia, dan Nabi pun minum. Kemudian Nabi perah lagi seterusnya, tinggal pula berair susu tersebut kepada tuan rumah. Terkejut rumah babat, baik, tadi kambing tadi katuknya memang tak ada susu, tiba-tiba ada susu pula. Mana susu tu pula diminum oleh sepuas punya oleh Abu Bakar. Nabi pun minum dalam keadaan kenyang, dan juga pembantu dia tadi pun di dalam pun minum dalam keadaan kenyang.
Kemudian Nabi pun, Abu Bakar pun berlalu. Selang beberapa ketika bila petang, suami Ummu Mak tak balik. Bila dia balik, dia tengok di meja makan dia ada bekas yang dipenuhi dengan susu. Dia tanya, mari mana pula susu kat sini? Sedangkan kami tak ada dah. Datang mana susu? Dia kata, itulah aku pun pelik juga. Sebab kata Ummu Mak tadi kepada Rasulullah, dia kata, kalaulah susu ni, kambing ni ada susu, saya pun tak payah tanya dah dekat aku, aku sendiri akan memberikan minuman kepada kamu. Tapi oleh kerana tak ada minuman dekat tempat aku, aku kata tak ada. Jadi umur babas ni pun pening. Aku pun tak tahu macam mana binatang yang ada susu. Kemudian suami tanya, siapa yang datang tadi? Dia kata, tadi adalah orang yang baik dicari dia. Seorang tu cakap banyak sikit, kata dia. Yang seorang tu senyap je, dia cakap hanya perlu. Tapi kesemuanya merupakan perwatakan yang baik. Lalu suami dia kata, kalau betul lah apa yang kamu kata, tadi masa aku pergi ke Pekan, aku dengar di Mekah orang sedang membunuh lelaki yang macam-macam yang kamu kata. Namun aku rasa bila dia datang ke tempat kita dengan susunya dekat atas meja ni, aku yakin lelaki yang datang tadi itu bukan lelaki yang biasa. Dan aku dapat rasakan seolah-olah kalau dia aku sempat berjumpa dengan lelaki itu, nescaya aku akan mengikuti lelaki itu semua. Jadi itu di antara kisah perjalanan awal Nabi menuju ke Bumi Madinah. Jadi di pertengahan semua tidak ada kisah yang menarik. Dan insyaAllah nanti, sehampir nanti kita nak sampai di Madinah nanti, akan ada lagi perkongsian yang saya akan kongsikan ketika mana Nabi nak sampai. Kerana semasa dalam perjalanan hampir sampai di Madinah, Nabi telah bertemu dengan beberapa kumpulan. Antaranya Nabi bertemu dengan Zubair Awam, yang mana pada waktu itu Zubair yang pergi berniaga ke Syam akhirnya bertemu dengan Nabi. Dan akhirnya rombongan Nabi yang asalnya Nabi dengan Abu Bakar sahaja telah bersama dengan Zubair menuju ke Bumi Madinah. Dan Sayyidina Ali yang pada asalnya berada di Madinah Mekah, 3 malam Nabi Sayyidina Ali berada di Mekah. Kemudian Sayyidina Ali terus keluar menuju ke Bumi Madinah. Dan akhirnya Sayyidina Ali juga sempat bersama dengan Nabi ketika mana Nabi sampai di Bumi Madinah. Jadi insyaAllah untuk kita tahu di manakah lokasi dia, apakah peristiwa yang berlaku, insyaAllah kita bertemu dengan lawan 2 jam lebih lagi insyaAllah. Kerana perjalanan kita akan memakan masa lebih kurang hampir 3 jam berpandukan. Kita tengok di tempat roadblock kita nanti di Taftish, tempat checkpoint kita, iaitu situ dia akan tengok pasport kita dan sebagainya. Tengok kalau keadaan cepat, cepatlah kita insyaAllah. Okay, jadi jemaah boleh sambung rehat balik insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.